Halo dulu Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Why a Monster Boy tahun 2013. Okelah dulu, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film bermula di sebuah kereta dengan seorang penculik berbaju putih yang membawa uang tebusan. Namun sayang, hal itu sempat akan dihentikan oleh beberapa polisi. Kemudian, scene berpindah ke sebuah tim penculik yang dikenal sebagai geng Goblin. Mereka ini akan menyerahkan Sandra yang disimpan di dalam pot bunga itu kepada pria berbaju putih di kereta tadi. Lalu sang sopir mendapatkan telepon dari seorang detektif yang bersekongkol dengan geng tersebut. Ia bernama Changhu. Namun penculik yang berada di dalam kereta berhasil melarikan diri. Namun tiba-tiba, ia dihadang oleh satu polisi dan ternyata mereka itu bersekongkol. Dengan mudahnya ia melumpuhkan polisi tersebut. Lalu geng Goblin membawa Sandra ke tempat persembunyiannya yang berkedok tempat penjualan tanaman hias. Dan inilah mereka. Dia bernama Seokti. Ia merupakan ketua geng tersebut. Lalu ada Kitae, Jin Seong, Boemsu, dan Dongbum. Karena kegagalannya mendapatkan uang tersebut, salah satu dari mereka mencoba membunuh Sandra tersebut. Namun hal itu dihadang oleh sang ketua geng. Ia memilih untuk membesarkan anak itu. Lalu Seokti memanggil seorang wanita yang bernama Yeongju, yang ternyata wanita itu adalah budak di rumah tersebut. Singkat waktu, 13 tahun telah berlalu. Kini geng tersebut telah menjadi-jadi untuk melakukan aksi kriminal. Kali ini mereka berhasil mencuri berangkas dari orang kaya yang sedang dipijat oleh pria buta. Namun pria kaya itu sempat-sempatnya membohongi Seokti dan timnya karena ia malah menekan tombol darurat, bukannya tombol membuka berangkas. Karena Seokti muak, ia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh pria kaya tersebut. Namun hal itu disaksikan oleh tukang pijat buta. Seokti pun meyakinkan bahwa tukang pijat itu buta. Lalu ia membiarkan tukang pijat itu untuk hidup. Dengan ancaman jika ia melapor, maka dia akan dihabisi oleh Seokti. Setelah mereka mendapatkan uang, mereka pun segera cabut dari tempat itu. Namun aksi mereka terpergoki oleh polisi. Di sini aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan sepertinya perampokan itu sudah mereka rencanakan dengan sangat rapi. Terlihat seorang pria berpura-pura terjatuh dari sepeda. Padahal itu adalah tanda bahwa mereka harus lewat sana. Nah, pria ini adalah Sandra yang pada saat 13 tahun lalu mereka culik. Pria itu bernama Huayi. Lalu Huayi pulang dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Yokyung. Kebetulan rumah mereka satu arah. Sebelum pulang, Huayi memberikan sebuah jeruk kepada wanita tersebut. Sedikit penjelasan, karena anak itu hasil penculikan, ia pun tidak mempunyai identitas diri seperti KTP, KK, ataupun nomor WhatsApp. Bahkan ia tidak bersekolah. Dan seperti yang kalian lihat, bahwa ia menggunakan seragam sekolah hanya untuk melancarkan aksi kriminal yang telah direncanakan oleh geng tersebut. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh para anggota geng. Meskipun mereka para kriminal, namun mereka memperlakukan Huayi layaknya anak mereka. Dan Huayi sendiri memanggil para anggota geng itu dengan sebutan ayah. Huayi pun tidak melupakan satu-satunya wanita yang telah merawatnya, yaitu Yeongju. Meskipun Huayi tidak mempunyai pendidikan materi, namun ia mempunyai pendidikan sebagai sniper handal. Lalu salah satu anggota geng itu mendapatkan tugas dari seorang polisi korup yang selalu bekerja sama dengan mereka.
근데 한 집에 알바키 하고 안 나와가지고. Ia memberi tugas kepada geng goblin untuk membunuh seorang pendeta yang bernama Hyung Taek. Alasan ia ingin membunuh pendeta tersebut karena rumah yang Hyung Taek tinggali enggan dijual kepada seorang pengusaha kaya yang bernama Seo Jin. Sementara itu, polisi berhasil menangkap tukang pijat buta yang pada saat itu menjadi saksi pembunuhan si pria kaya. Namun ia malah hulang-hulang karena takut dengan ancaman Seokti. Lalu seorang detektif handal menghampirinya dan mencoba untuk membongkar apa yang disembunyikan oleh pria buta tersebut. Tak butuh waktu lama, ia berhasil menguak informasi dari pria buta itu. Lalu polisi korup itu memberi sinyal kepada salah satu anggota geng bahwa ia telah tertangkap oleh polisi. Dengan segera, peranggota geng termasuk Wai mempersiapkan persenjataan untuk membunuh pria buta itu. Di sini, Seokti menyuruh Wai untuk menembak pria buta tersebut. Karena ini pertama kalinya ia akan membunuh orang, ia pun gugup serta cemas sampai-sampai muncul sesosok monster yang membuat aksi itu gagal. Untung saja mereka masih mendapatkan si pria buta itu dan membawanya ke suatu tempat untuk mereka habisi. Lalu Seokti marah kepada Huayi karena ia gagal dalam misi tersebut. Dan sebagai hukuman yang Huayi dapat, ia harus dikurung di ruangan bawah tanah. Sedikit penjelasan bahwa sebenarnya Huayi ini mempunyai sedikit gangguan pada mentalnya sejak kecil, yaitu ketika ia merasa ketakutan, cemas, bahkan tegang, sosok monster selalu muncul yang membuat Huayi ini merengek ketakutan. Setelah mereka beres mengubur jasad pria buta ini, kini si polisi korup menghampiri mereka. Tujuannya untuk membahas terkait misi pembunuhan terhadap Hyung Taek. Ia pun membawa sekoper uang untuk pembayarannya. Keesokan harinya, mereka pun melancarkan aksinya untuk membunuh Hyung Taek. Namun kali ini Huayi harus ikut dalam misi tersebut. Ia harus membuka jalan untuk timnya itu. Setelah Huayi berhasil, ia pun langsung memasuki rumah si target. Dan betapa terkejutnya ketika ia menemukan sapu tangan yang berisikan sebuah foto anak kecil yang mirip sekali dengan dia. Lalu istri Hyung Taek yang bersembunyi di dalam lemari. Kemudian ia mengirim pesan kepada suaminya dan melaporkan bahwa di rumah ada seseorang yang datang tanpa diundang. Dengan segera ia putar balik. Kemudian Huayi menemukan Kim Seungja yang sedang bersembunyi. Namun ia tidak melaporkan hal itu kepada yang lainnya. Bahkan ia malah melepaskan wanita tua tersebut. Sampai-sampai ia dikejar oleh salah satu geng goblin. Dan untungnya ada dua pria yang menolong Kim Seungja. Namun naas, salah satu pria itu harus tewas setelah dihajar oleh Beomsu. Selang beberapa menit, Hyung Taek datang dan ketika ia masuk, ia langsung dihajar. Dan akibat kelalaian Huayi soal melepaskan Kim Hyungja, Huayi lagi-lagi harus dihukum. Dan kali ini hukuman dia adalah membunuh Hyung Taek. Awalnya dia tidak bisa, tapi karena paksaan yang menekan dirinya, ia pun menembaki Hyung Taek dengan sangat brutal. Akibat peristiwa itu, detektif Choi Sung-min harus turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Lalu ia menemukan sebuah payung yang terdapat bercak akibat hujan. Dan kemudian ia langsung menemui toko tempat di mana payung itu dijual. Dan harus kalian tahu bahwa payung itu limited edisi dan hanya orang-orang tertentu yang mempunyainya. Dengan itu, detektif tersebut meminta data orang yang mempunyai payung tersebut. Tujuannya agar membuatnya lebih mudah untuk menemukan pelakunya. Ketika ia sedang mencari data, tiba-tiba ia melihat Seokti dan rekannya yang membawa mobil dengan kecepatan tinggi.
어디로 가? Hal itu membuat Sung Min curiga dan langsung menghampiri kediamannya dengan berpura-pura ia akan membeli sebuah pohon. Sementara itu, Huayi merasa galau hulang-hulang setelah membunuh Hyung Taek. Lalu Yongju menemukan foto anak kecil yang ditemukan oleh Huayi di rumah si korban. Lalu Yongji pun berbicara kepada Huayi bahwa itu adalah Huayi pada saat ia kecil. Mendengar hal itu, Huayi kembali ke kediaman Hyung Taek dan memasuki sebuah ruangan yang dimana di dalamnya terdapat mainan anak-anak dan sebuah brosur tentang pencarian anak. Ia pun semakin berpikir bahwa mereka itu adalah orang tuanya. Ketika ia turun, ia terkejut karena ia menemukan Kim Seungja sedang melakukan gantung diri di ruangan tempat Huayi menghabisi Hyung Taek. Akibat hal itu, Seokti dan kawan-kawan mencari keberadaan Huayi. Dan ternyata ia sedang bersembunyi di ruang kantor. Tidak lama, ia langsung menanyakan tentang anak yang ada di dalam foto tersebut kepada Jin Seong. Namun ia tidak memberitahunya dan malah mengelak. Karena kesabaran Huayi sudah habis, dia pun menembak Jin Seong yang sudah dianggap sebagai ayah. Setelah itu ia bergegas ke rumah sakit untuk kembali menemui ibunya. Keesokan harinya, Shin berpindah kepada seorang infrastruktur yang bernama Seo Jin. Ia juga ingin menghabisi Kim Seungja. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi target. Sampai suatu ketika, ia menghampiri si polisi korup dan mengajaknya untuk bekerja sama. Awalnya polisi itu menolak, tetapi pria yang bernama Park Jiwon itu memaksanya sampai menodongkan sebuah pistol ke dalam mulut si polisi korup. Dan akhirnya ia pun mau bergabung. Setelah itu, mereka mengarahkan satu anak buahnya untuk menghabisi Kim Seungja. Namun apa yang terjadi? Huayi tetap siaga di sana sampai mereka berdua pun diaradu. Singkat cerita, Huayi pun berhasil membunuh anak buah Park Jiwon. Lalu Huayi memanggil Yeokyung untuk menyuruhnya menjaga ibunya. Karena Huayi tidak bisa tinggal diam, dia berencana akan menghabisi semua orang yang terlibat dalam masalah orang tuanya. Setelah itu, Huayi memasuki ruangan senjata dan kebetulan anggota geng Goblin berada di sana. Mereka berdua pun akhirnya diaradu. Singkat waktu, Huayi pun berhasil kabur dan membawa sebuah senapan. Dan disinilah aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah Huayi lepas dari kejaran mereka, ia langsung menelepon Seokti untuk menjemputnya. Namun sebelum itu, Huayi juga mengundang geng Seojin untuk menemunya di tempat yang sama. Lalu di sana, Huayi berhasil menghapus rasa halunya itu terhadap monster yang selalu ia bayangkan ketika ia merasa cemas. Sementara itu, si detektif menemukan bukti terbaru mengenai penculikan anak 13 tahun yang lalu. Kemudian, ia menghampiri kantor polisi, tujuannya untuk melihat rekaman yang terjadi pada saat Huayi diculik.
Hal itu membuat si detektif lebih nafsu untuk menyelidiki keluarga Seokti. Keesokan harinya, kedua geng pun bertemu. Dan Huai melakukan open war dengan menembak salah satu anggota geng Seojin. Setelah perang selesai, mereka pun mati satu persatu termasuk King Taek yang berusaha menghentikan Huai. Ia harus tewas setelah terjatuh dari ketinggian kurang lebih 20 meter. Setelah itu, polisi korup mengabari Seokti untuk segera menghampiri rumah sakit karena Kim Seungja telah diamankan. Dengan begitu, Seokti bisa langsung menghabisinya. Dengan segera, ia pun bergegas ke rumah sakit. Shin berpindah kepada Yokyung yang sedang menelpon Huai untuk segera menghampiri ibunya karena ada seseorang yang mengintai keselamatan ibunya. Namun naas, di tengah perjalanan, Huai harus mengalami kecelakaan. Sementara di tempat lain, si detektif yang kembali datang ke kediaman Seokti, ia pun menceritakan sebuah kisah dan latar belakang Seokti kepada Yongju. Setelah semua terkuak, Yongju meminta kepada si detektif untuk tidak melibatkan Huai karena ia adalah anak yang baik. Namun apa yang terjadi ketika si detektif itu akan pulang? Tiba-tiba Yongju memukul babatok si detektif. Shin kembali kepada Seokti yang sampai di rumah sakit. Namun apa yang ia lakukan? Ia menembak si polisi korup itu. Dan ia langsung menghampiri Kim Seungja. Sebelum membunuhnya, Seokti menceritakan kenapa dia bisa sedendam ini kepada keluarga mereka. Awal mulanya, Kitae, Seokti, Hyung Taek, dan Kim Seungja tinggal bersama di panti asuhan. Lalu Seokti ini suka kepada Kim Seungja. Namun Kim Seungja ini malah suka kepada Hyung Taek. Maka dari itu, Seokti memperkawas Kim Seungja pada waktu ia masih kecil. Dan kebetulan si Hyung Taek berada di sana. Dan Seokti pun membuat Hyung Taek gak punya kaki. Dan setelah kejadian itu, ia pun dipenjara dalam waktu yang lama. Shin berpindah kepada si Huai yang sudah sampai di rumah sakit. Namun ia sangat shock ketika menemukan bahwa ibunya sudah mati. Sementara di tempat lain, Seokti sedang menyiksa kembali si Yeongju. Saat sedang menyiksa Yeongju, untung saja Huai datang dan tiba-tiba si detektif tadi muncul mencoba menghentikan mereka. Namun naas, dan bisa kita lihat di sini betapa sayangnya Seokti kepada Huai ini. Dan akhirnya Seokti pun harus tewas setelah Huai menembakinya. Dan kini Huai sudah menyelamatkan Yongju serta membalaskan dendam akibat kematian kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Huai memberikan hadiah kepada Yokyung dalam bentuk terima kasih karena ia pernah menjadi ibunya. Setelah itu, Huai menghabisi Seojin yang merupakan dalang dari semua pembunuhan kedua orang tuanya. Setelah puas, ia pun membereskan senapannya dan berjalan dengan wajah tanpa dosa. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor.
Nah itulah dulu seluruh cerita film A Monster Boy tahun 2013. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.